Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman pemirsa dimanapun Anda berada. Kemarin saya telah mengajarkan atau sharing sih, nggak mengajarkan, bagaimana cara membuat rakitan buat mancing belana. Kali ini kita akan praktek mancingnya. Di sini udah ada gerakan ikan ya, ikan mulai berkumpul, dan di sini saya juga akan ngasih tahu bagaimana cara pemasangan dari pancing menuju leader. Ini umpan belum saya kasih pancing ya teman-teman ya. Jadi caranya senar yang sudah kita buat, maksud saya rangkaian yang sudah kita buat seperti ini, kita ikatkan saja seperti ini, satu kali saja cuman teman-teman, nggak perlu banyak-banyak, satu kali begini. Terus ini kan masih kendor nih, kita kebawahin di sini. Sebelum timah kan ada pengikatnya, itu tujuannya buat membatasin ini senar biar nggak jatuh ke umpan. Nih kayak gini ya, kalau udah begini tinggal dipasang mata pancing aja sih. Waduh, bentar, piye iki? Wah, pakannya kotor. Jadi teman-teman, kalau kadang-kadang pancingnya kusut, itu yang dibenerin dari ujung bawah ya, bukan dari atas. Soalnya kalau yang panik, orang panik lagi rame-ramenya ikan, itu yang dibenerin bagian ujung atasnya. Kalau bagian ujung atasnya ntar malah kusut, dia rusak senarnya pada bengkok-bengkok. Ini ya teman-teman, jadi cuma begini doang. Terus ditancepin pancingnya, ini ditancepin muter kayak gini. Ini tadi saya mau live, sebenarnya live aja kan setengah jam, insya Allah dapat banyak sih. Kayak gini. Terus ini ditancep lagi, ditancep lagi, sini tancep lagi, begini ya teman-teman. Kira-kira kurang lebih hasilnya seperti ini. Lalu di langsung dimasukin aja kayak gini. Ntar kalau ada ikannya bunyi dia. Ini kan punya saya, ada alarmnya, ada belnya. Ntar kalau ada ikannya kering gitu. Sekarang kita pasang yang satunya. Yang satunya kita pasang. Diikat sekali aja juga. Gak usah banyak-banyak, biar gampang lepasnya ntar. Nah, sekali begini. Setelah itu baru pasang pancing. Ini masih kusut lagi. Ditancep. Nggak ditancep sih teman-teman, jangan ditancep, ditempelin doang. Kalau ditancep ntar umpannya rusak dia, nempel aja, asal-asal nempel gitu. Ini kalau misal kendor begini, kita kencengin ke atasin dikit. Nah setelah itu baru kita masukin ke air. Nah ini biasanya umpan yang tadi udah kita pasang, biasanya dia udah bubar kalau udah ada berapa detik belum nyantel ikannya, biasanya dia udah bubar. Ini kita angkat aja. Oh, ada ikannya teman-teman, ini ada ikannya ya. Jadi mancing belanak gini doang, ini ada ikannya satunya, biasanya ada juga ikannya itu kalau nggak lepas. Ini saya fokus benerin ini aja, biarin di ikannya di pancing aja, kalau lepas ya udah. Yang penting itu bom minimal 2 ya di air. Lagi ikannya ya. Ada ikannya lagi nih. 2 kayaknya, Pak ya. Aduh, tuh. Tuh. Kita dapat 2 ya. Ini durasinya nggak ada 2 menit loh. Soalnya ini yang satu barusan jorannya mau dibawa ke bawah, jadi mau nggak mau tak ambil aja daripada jorannya jatuh. Jadi gini ya teman-teman ya, ini ditancep doang begitu dan seterusnya. Ini kalau berapa ini, baru
sekitar 2 menit mungkin ya. Apa berapa sih? Oh, di sini 5 menit, teman-teman. Di HP 5 menit, tapi saya kerasanya bentar banget sih. Ini baru tak taruh ya, dihitung coba. Ini tak taruh di